Halo pemirsa, jumpa kembali dengan saya Ganendra Fiantoro. Senang saya bisa kembali lagi dari sini, ingin menyampaikan sedikit tutorial tentang sains di SMP. Dalam hal ini saya ingin menjelaskan atau sedikit mendeskripsikan tentang bagaimana gejala gelombang dan getaran itu terjadi. Untuk lebih jelasnya kita saksikan bersama-sama. Oke, teman-teman, setelah kita tadi melakukan percobaan tentang getaran, yaitu menggunakan modul matematis, untuk percobaan yang selanjutnya yaitu mengenai gelombang. Di sini kami menggunakan alat bantu yaitu berupa selingki. Selingki di sini kita nanti akan melihat bagaimana terbentuknya suatu gelombang yang terdiri dari lapatan dan tegangan. Dalam gelombang yang akan kami lakukan tersebut, terdapat dua macam gelombang, yaitu gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Oke, yang pertama akan kami lakukan adalah bagaimana terbentuk gelombang longitudinal. Di sini kami melakukannya yaitu pertama, ada pada ujung selingkinya kita pegangkan pada salah satu teman kita. Kemudian di pada sisi yang lain kita gerakan maju mundur sehingga akan terbentuk seperti ini. Oke, kita bisa melihat di sini bahwa ketika gelombang dari ujung tangan saya bergerak, maka nanti di suatu saat akan terbentuk seperti rapatan. Dan di sisi lain adalah renggangan. Itu adalah contoh dari gelombang longitudinal. Nah, contoh dari gelombang longitudinal selain dari selingki adalah contoh pada gelombang bunyi. Oke, teman-teman, untuk percobaan tentang bagaimana terbentuknya gelombang yang selanjutnya yaitu tentang gelombang transversal. Di sini gelombang transversal itu terdiri dari adanya bukit dan lembah. Untuk lebih jelasnya, kita lihat bareng-bareng terbentuknya gelombang transversal dengan menggunakan alat bantu selingki. Oke, kita lihat ya. Gelombang transversal ialah sebuah gelombang yang memiliki arah getar tegak lurus dengan arah rambatannya. Dalam gelombang transversal terdapat titik tertinggi dan titik terendah. Titik tertinggi dinamakan dengan puncak dan titik terendah dinamakan dengan lembah. Titik-titik ini nantinya akan disebut juga sebagai amplitudo. Yang sudah kita ketahui bahwa jarak di antara lembah dengan demikianlah tutorial sains pada edisi kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dengan teman saya bisa bermanfaat, bisa berguna untuk teman-teman semua. Terima kasih telah menyaksikan tutorial sains pada edisi kali ini. Sampai jumpa.